Terus panen. Klemen lah. Iya, Pak. Hidup. Oh, sudah bener gitu, guys. Ler. Ya, aspal apa, Pak? Harap di. Oh. Menantap bilang kandi, Bu. Tanggal kali. Mungkin masuk tuku ngapain ya? Kampung tuku, bukan desa. Di sana sih di Bundar, kampungnya tuku ya. Tuku, dusun si di Bundar, tuku si di Bundar ya? Oh, iya. Hidup, oh si di Bundar gitu, kelar. Gitu loh. Rumahnya tasi ya atau nggih, Bu? Tasi dangu. Tepi ho. Oh. Niku lar bon sido tadi. Si tasi sido bunter. Oh. Nek sido tadi teng mriku mawon. Oh, nggih. Kuku niku proyeke dalane arep diaspal napa mboten? Arep di. Oh. Geng, matur nuwun, Bu. Oh iya iya. Berarti dalane arep di aspal nggih, arep di cor nggih, arep dicor pinggirin nggih. Berarti tambah bagus, Ibu. Oh, nggih. Nggih. Nggih, ibune arep panen. Kacang ijo. Oh. Kita nemenin malah ada pesen Ibu. Panen. Dan ibu sama ya sing sebelah lore. Oh, geng. Mun antuk pirang kandi, Bu. Tanggal kali. Ibu ini dia kayak kan apa? Kali anak ya. Anak lagi balik. Oh, geng. Geng, matur nuwun, Bu. Ini jembatan gantung kan arahnya jembatan gantung sih itu bener ya kan. Iya teman. Oke okay, teman-teman, jadi saat ini saya menyusuri sebuah jembatan di desa Sido Bunder, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Ya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Di kesempatan kali ini saya akan menyusuri sebuah jembatan yang cukup ikonik ya, di pedesaan Kebumen, Jembatan Gantung. Nah, di situ sedang diadakan pembangunan jalan ya teman-teman. Ini jalannya akan dicor dari sini sampai ke sana. Itu masuk Sido Bunder juga. Jadi jalannya bagus. Nantinya akan bagus, teman-teman. Ini jembatannya cukup unik. Mungkin ini
Kalau yang sebelah selatan itu ada jembatannya, tapi agak susah bagi orang-orang yang rumahnya ada di sini. Masa mau menyeberang sungai itu harus muter-muter ya. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau di sini anginnya cukup kencang. Nah, teman-teman, ini udah malam. Buat ngaduk, nantinya jalannya akan bagus. Ini langsung seperti ini, teman-teman. Kita lihat. Ada sungainya. Airnya cukup jernih. Kali Kemit ya kalau nggak salah ya. Ini nanti menurut di laut Kali Subuk. Ini bisa juga disebut Kali Bande. Kali Bande ntar ke sebelah sana Kali Telemoyo. Mas, panen. Oke, Pak. Ini kalau kalinya, sungainya itu terus ke utara terus ya teman-teman. Itu airnya masih sedikit ya. Ini karena airnya udah mendekati dengan pantai, jadi airnya cukup banyak. Ada jembatan yang sangat unik, sangat ikonik ya. Jembatan gantung dari besi. Begini penampakannya teman-teman. Kita mencoba mengeksplor jembatannya, lewati jembatan ini. Jembatannya cukup kuat ya teman-teman. Di samping sini ada kawat-kawat. Ini kalau dinaikin satu orang cukup getar-getar juga ya. Wow. Dari sebelah sana itu terlihat jembatan kecil juga. Saya kurang tahu masuknya jembatan apa. Nah, itu jembatan Sidodadi ya, kalau nggak salah. Wow. Ini kalau angin besar, banyak angin teman-teman. Ini mungkin jembatannya agak bergoyang ya. Oh, ini luar biasa teman-teman. Jembatan yang cukup ikonik. Di pedesaan ini. Thank you.
sebelah sana kalau nggak salah teman-teman, itu ada sebuah pemakaman ya. Itu sebuah pemakaman. Sekarang sedang musim panen kacang hijau. Suasananya sangat sejuk, banyak hal. Oke teman-teman, mungkin demikian ya info yang dapat saya bagikan tentang suasana jembatan kantor di Sido Bunder. Terakhir nama saya Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.